Hello guys, welcome back my YouTube channel. Hello, hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya aku gak nge-vlog sebulanan kali ya, karena ada kesibukan juga. Jadi mohon maaf ya aku jarang-jarang upload. Nah, kali ini aku mau nge-vlog, aku mau cari-cari tanaman gitu. Jadi nanti ikutin aku ya, aku mau bercocok tanam. Tanaman hias sih guys, bukan konsep sayuran gitu. Ini jam 10-an, aku mau hunting ke toko tanaman sama temenku. Jadi ikutin terus, gimana keseruannya. Jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe. Ikutin terus. Halo guys, ini aku udah sampai tempatnya. Jadi ini tempatnya taman gitu, banyak banget jenis tanaman. Ya, jadi ya, ntar aku liatin ya. Nah, aku tuh lagi nyari bunga ini nih guys. Nih, namanya bunga tapak darah atau vinca yang menjuntai. Kayaknya adem banget. Hello guys, semoga semua teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat walafiat ya. Aduh, bener-bener udah lama banget ya aku gak upload di YouTube. Nah, sekarang kangen banget sama penonton-penonton setiaku semuanya. Nah, ini kan sekarang nih lagi tren banget ya yang namanya lagi koleksi tanaman nih. Dan aku juga ketulan nih, jadi rajin juga gitu. Nah, ini salah satunya yang aku beli tadi di toko sebelumnya itu. Bunga vinca, ini namanya ya, vinca menjuntai, sama apa itu ya, sejenis suplir gitu ya. Sama bunga petunia. Oh, bunga itulah kalau nggak salah ya. Nah, ini bunganya cantik-cantik banget. Dan ini beberapa koleksi aku sih, baru sedikit juga, belum rapi-rapihin taman. Nah, ini guys, aku udah pulang dari belanja bunga. Ini udah hari ke-2 ya, karena aku gak sempat videoin di sana, jadi cuma beberapa doang yang aku videoin. Terus aku udah beli beberapa tanaman, ntar aku tunjukin ya tanaman.
Yang penting ada ijo-ijo aja, dan ini favorit aku nih tanaman. Sebenarnya semua favorit sih. Karena aku benerinnya penuh dengan kasih sayang. Cie, iyalah. Ini bunga krokot yang sangat aku idam-idamkan, harganya murah, murce, 5.000-an juga satu. Apa namanya? Polybag gitu, isinya banyak banget. Warnanya juga cantik-cantik. Di sini sih murah-murah sih menurut aku ya. Nah, ini sebagian tanaman juga ada yang aku beli, ada yang aku dikasih juga dari teman gitu. Yang penting kita merawatnya penuh dengan kasih sayang. Kalau pagi atau sore lagi nyiram itu sambil diajak ngomong supaya subur gitu kan. Tanaman juga makhluk hidup ya. Jadi dia tumbuh, kalau kita tuh merawatnya dengan kasih sayang pasti tumbuhnya juga bakal bagus deh. Nah, ini kan bunga krokotnya pasti aku kembangbiakan terus banyak, karena aku cinta banget sama bunga krokot itu, guys. Oke, guys, itu tadi kegiatan aku berkebun ya. Ini hasilnya, ini mau aku tata-tata sedikit gitu biar jadi cantik rumahnya ya. Oke, terima kasih ya guys yang udah ngikutin aku terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, oke guys, videonya cukup sampai di sini ya. See you next video. Thanks for watching, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mwah.